Halo, kembali lagi di channel gua Coki Hartono by Galeri Honda. Sekarang persis di sebelah gua ada Honda BR-V Prestige with Honda Sensing kembali ya. Ini varian tertinggi, di harga on road itu di 348.600. Ini remote-nya. Pokoknya gua coba jelasin review lagi, nge-refresh lagi, nge-refresh kembali ada fitur apa aja yang dipunya di Honda BR-V Prestige with Honda Sensing ini. Dan apa aja keunggulannya dibandingkan kompetitor, pokoknya stay tune di video ini terus, tonton sampai habis, jangan di skip, santuy. Oke, langsung aja. Jadi ini varian BR-V yang tertinggi ya, tipe BR-V yang tertinggi. BR-V itu ada yang tertinggi itu BR-V Prestige with Honda Sensing, yang di bawahnya itu ada BR-V Prestige, di bawahnya lagi ada BR-V e-CVT. Untuk BR-V tipe E itu ada matic dan manual ya, ada CVT dan ada manual. Satu lagi itu ada varian tipe S. Jadi semua varian itu, semua tipenya itu ada 4 tipe, ada S, E, Prestige dan Prestige with Honda Sensing. Dan kebetulan yang ada di samping gue ini adalah BR-V tipe Prestige yang tertinggi with Honda Sensing. Kalian bisa lihat ada sebuah kamera ya, kamera monokular. Dia gunanya apa? Dia gunanya itu untuk menunjang teknologi yang ada di BR-V Prestige ini, yaitu Honda Sensing, di mana di dalam teknologi Honda Sensing itu terdapat banyak fitur, fitur keselamatan aktif, yang di mana fungsinya itu untuk bisa menginformasikan kepada pengendara akan terjadinya potensi-potensi kecelakaan. Jadi meminimalisir kecelakaan lah bisa dibilang. Dia yang dipunya hanya di tipe BR-V Prestige with Honda Sensing, kurang lebih gitu. Terus kelebihan dari Honda BR-V sendiri, pernah gua bikin juga videonya kelebihan apa aja, cuma ini gua refresh lagi. Yang pertama ini adalah bentuk remote-nya. Dia udah dilengkapi, pertama dia udah smart entry, udah nggak pakai mata kunci, udah start stop engine. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan remote engine start, di mana ini sangat berguna banget kalau kalian buat manasin mobil. Jadi kalian nggak perlu masuk ke dalam mobil terlebih dahulu, terus nyalain start stop engine-nya nggak perlu, karena kalian bisa nyalain mobil dengan hanya menggunakan remote ini, namanya remote engine start. Jadi di mana kalau kalian pencet aktifkan remote engine startnya, maka mesin akan nyala. Terus otomatis AC juga akan nyala untuk mendinginkan suhu di ruang kabin. Jadi ketika kalian masuk mobil, suhu di dalam kabin itu udah fresh, kurang lebih gitu. Dan kayaknya ini satu-satunya di kelas LSUV yang sudah menggunakan remote engine start. Dan untuk BR-V ini sudah ada di varian tipe E pun dia sudah menggunakan remote engine start. Terus juga ada fitur yang namanya walkaway auto lock. Dan gua rasa ini juga satu-satunya yang ada di LSUV ya, di kelas LSUV. BR-V ini salah satunya, satu-satunya yang mempunyai fitur tadi. Pertama remote engine start, kedua adalah walkaway auto lock. Kita coba walkaway auto locknya ya. Jadi ini gua coba seolah-olah pintu nggak terkunci ketika misalnya kita habis keluar. Jadi kita tinggalin mobil ini sejauh 1,5 meter maka mobil ini akan ngunci. Kita lihat dia akan ngunci otomatis. Jadi gunanya apa, benefitnya? Jadi kalau kalian lupa, biasanya kalau lagi pergi ke satu tempat parkir, kadang kita tuh suka nggak pede ya kalau mobil ini udah kita kunci apa belum. Kadang kita udah jauh dari mobil terus kita sampai balik lagi karena buat memastikan mobil udah terkunci apa belum. Tapi di Honda BR-V kalian nggak perlu kayak gitu, karena dia otomatis ngunci ketika kita menjauhi mobil sejauh 1,5 meter, maka dia udah otomatis ngunci. Spionnya pun sudah auto foldable, jadi udah otomatis auto retractable lah bahasanya. Kalau kita kunci atau kalau dia mengunci, otomatis spion juga ikut kelipat. Kayaknya ini satu-satunya yang ada di kelas LSUV, baru hanya di Honda BR-V ini. Dan itu juga ada di varian tipe E. Jadi buat kalian yang mau beli tipe E itu juga gak jadi masalah, karena bukan hanya ada di tipe tertinggi ini, tapi di tipe E juga udah ada. Terus kita lihat tampilan depannya, kita refresh lagi ya. Waktu pertama kali keluar ini emang bener-bener apa ya, ngelihatnya tuh bener-bener berubah total dari generasi pertama
secara dimensi panjang, lebar, terus wheelbase, terus ground clearance, tingginya pun udah benar-benar berubah dari yang generasi pertama. Jadi benar-benar fresh banget, bukan hanya desain eksteriornya yang berubah, tapi interiornya berubah, mesinnya berubah, bahkan sampai font BRV-nya pun berubah. Jadi ini benar-benar apa ya, revolusi dari sebuah Honda BRV. Kalau Honda BRV yang yang pertama itu, dia itu kan banyak yang bilang itu backbone cuman ini Mobilio yang ditinggiin nih. Mobilio yang ditinggiin. Jadi yang di, Mobilio yang dikasih aksesoris beda, jadi kelihatan LSUV. Kalau sekarang benar-benar berubah, karena semuanya berubah dari fitur, dari desain eksterior, interior, fitur. Sekarang rodanya memakai ring 17 untuk yang Prestige, yang E dan S itu pakai ring 16, kurang lebih gitu ya. Nah, grillnya sekarang benar-benar berubah. Sekarang ada satu chrome di atas, ada 1, 2, 3, 4 list grill begini ya, modelnya grill horizontal gini. Ini grill radiatornya, dia warnanya black piano. Kalau untuk di bagian grill dan ini chrome-nya ya sedikit aja. Jadi tapi ini tetap ngebelah, bagusnya nih yang desain lampunya tuh asik. Jadi ngebelah lampu, ada di ngebelah lampu gini. Dan dia lampunya sudah full LED, lampu utamanya LED, lampu jauhnya LED, cuma untuk sen itu dia masih halogen. Bahkan fog lampnya pun sekarang udah LED. Nah, kalau keseluruhan desain fog lampnya itu sebenarnya mirip-mirip dengan ini ya, Honda City Hatchback, cuma bedanya yang City Hatchback itu kayak ada cakaran lagi di sini nih, tambahan list lagi. Kalau City Hatchback lebih kelihatan sporty, kalau ini kan lebih kelihatan elegan ya. Lebih apa ya? Dewasa. Kurang lebih gitu ya. Terus kapasitas mesin yang lebih besar, dan sekarang menggunakan DOHC 1500cc. DOHC, kalau yang sebelumnya menggunakan 1500SOHC, sekarang DOHC otomatis lebih hemat bahan bakar dan lebih bertenaga, 121 PS. Kalau yang lama itu 120 PS. Langsung ke bagian sebelah kiri, coba kita lihat dari samping. Nah, untuk BRV Prestige with Honda Sensing ini, karena yang tipe tertinggi, varian tertinggi, bedanya dengan yang Prestige non Honda Sensing, pertama tadi ada kamera, karena dia udah ada teknologi Honda Sensing, makanya dia ada kameranya, kalau yang Prestige biasa belum. Terus di sebelah spion sini juga sudah dilengkapi dengan kamera lane watch. Kamera lane watch ini berfungsi ketika menginformasikan kepada pengendara tentang apa aja yang ada di sebelah kiri, karena kan sebelah kiri ini kan area blind spot ya. Jadi dia terkoneksi dengan head unit. Jadi ketika kalian ngesen kiri atau ada tombol di sebelah tuas kanan, itu kalian bisa pencet untuk mengaktifkan kamera ini, maka tampilannya ada terkoneksi di head unit supaya kalian bisa ngelihat area-area blind spot yang mungkin nggak terjangkau sama kalian. Terus pintunya juga udah smart entry. Jadi kalian kalau untuk buka nutup pintu, kalian cukup kantongin aja remote-nya kayak gini. Ini nggak saya pencet-pencet, ini keadaan terkunci. Jadi kalian kalau mau masuk, kalian cukup grab aja pintunya. Dan dia sudah otomatis auto foldable, jadi otomatis pintu ngebuka, kuncinya kebuka, kita tinggal buka pintunya aja. Terus mungkin kalian kalau misalkan ya, mungkin ada yang belum tahu. Lah terus kalau ada orang lain yang mau buka gimana? Bisa dibuka dong? Ya enggak, karena semuanya tergantung dari kunci. Selama kuncinya kita pegang, dan misalkan kita habis keluar kendaraan terus kita ngejauh dari mobil, kita khawatir nanti bisa dibuka orang lain, nggak bakal bisa. Ini contohnya, kuncinya saya taruh meja ya, saya kunci dulu. Ini saya taruh meja sebentar. Nih saya taruh meja ya. Ini kan artinya jauh, ini kan kurang lebih 4 meter, 5 meter lah ya. Coba gue buka apakah bisa. Ya dia tetap terkunci, jadi semuanya itu tergantung dari kuncinya. Dia kunci itu harus dekat dari kendaraan, baru kendaraan bisa kita buka. Gue ambil kuncinya dulu ya. Oke, kurang lebih gitu dari smart entry-nya. Terus kita lihat pilar AB dan C-nya. Dia atasnya silver, sewarna body. Biasanya kan hitam ya. Ini sewarna body, tapi dia ininya nggak glossy. Dia doff. Terus handle-nya sudah chrome.
Nah, ini lagi catatan Honda ini mulai di Honda City, kalau nggak salah Honda City Hatchback. Honda itu kan dari dulu sebelum ada keluar City Hatchback itu terkenal ada dual strong line namanya, ada dua lekukan di bodinya ya. Sekarang semenjak City hadir, pas City itu dia kayak membuat terobosan baru, jadi cuma satu tapi panjang banget. Dari lampu depan set garisnya lurus tegas sampai ke lampu belakang. Dan emang ini penyegaran dari Honda sendiri mungkin ya. Jadi kelihatan sih emang lebih apa ya, lebih simpel, lebih dewasa, lebih enggak kelihatan banyak tekukan. Ya keren. Keren kan? Ya. Nah, terus untuk yang tipe Prestige ini ada spoiler ya. Under spoiler di sebelah kiri atau kita sebutnya biasanya apa sih, body kit. Di sininya ada warna silver. Ini set apa? Ada fendernya, over fender yang dari depan sampai nyambung ke roda ke belakang. Ya ini ciri khas sebuah SUV ya. Jadi selalu ada over fendernya. Jadi enggak sewarna body. Warna hitam, terus di sini yang bikin manis ini ada list silver, tapi dia enggak sewarna body. Silver. Jadi semua varian warnanya silver. Oke. Kita lanjut agak ke belakang sedikit. Ini chrome ya, handle-nya chrome. Tangki bensin ada di sebelah kiri. Terus ini bannya. Bannya menggunakan ring 17. Dia profile bannya itu di 215/55. Menggunakan bawaannya itu Bridgestone Turanza. Terus velgnya sendiri dual tone. Dual tone gini, tapi yang belakang belum disc brake. Yang depan sudah menggunakan disc brake. Terus yang untuk suspensinya, yang depan itu pakai MacPherson strut, itu dilengkapi dengan underload pad. Terus yang belakang juga sudah dilengkapi dengan suspensi itu adapter shim beam. Nah, pertanyaan mungkin buat kalian, kenapa kok yang belakang Honda nggak kasih cakram? Ya enggak. Enggak, tapi tenang aja kok, Honda BR-V ini sudah dilengkapi dengan banyak fitur pengereman. Itu udah lengkap, ABS udah ada, ABD udah ada, brake assist udah ada, Bose udah ada, brake overhead system udah ada, apalagi Hillstar assist juga sudah ada, VSA sudah ada. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan pengereman, wah nggak pakai cakram nih, blablabla. Nggak kok, Honda BR-V ini udah lengkapi fitur-fitur, jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Oke, lanjut ke langsung ke belakang. Nah, ini bagian belakangnya ya, sama-sama lah kita udah jelasin. Ini ada shark fin antena, terus ini spoilernya, dia spoilernya nyatu gini. Jadi sebenarnya ini apa ya, spoiler bawaan, jadi bukan yang ada tambahan lagi spoiler, tapi ini udah kelihatan kayak spoiler. Kacanya emang sih belum dilengkapi defogger ya, tapi gak jadi masalah kayaknya. Wiper udah ada, terus ini udah dilengkapi kaca film Winkos. Jadi sekarang Honda, semua mobil Honda itu sudah dipasangi kaca film dari pas pendistribusian ke dealer. Jadi semuanya dipasangin kaca film, kayak Honda BR-V ini makanya Winkos, City Hatchback pakai Winkos, Brio pakai Winkos, terus XR-V pakai Winkos, CR-V pakai 3M. Nah, terus bagasinya kita, oh ini tadi gue bilang kan fontnya berbeda ya, sampai fontnya aja berubah. Ini font yang generasi kedua nih berubah ya, bisa lihat ya. Kalau pokoknya kalian bisa cermati deh, font BR-V ini berbeda dengan yang generasi pertama, itu beda, kalian bisa lihat ya. Ini ada logo H, ini ada logo Prestige. Lampunya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED, lampu mundur dan lampu sennya masih halogen. Udah dilengkapi dengan satu kamera parkir dan 4 sensor titik. Dan ini diffusernya, diffusernya warnanya silver, jadi sama dengan body kit yang tadi ada di samping. Terus knalpotnya sudah dipasangin muffler ya, jadi kelihatan lebih sporty. Terus bagasinya, oh iya, bagasi juga terkoneksi dengan yang namanya smart entry, jadi kalian nggak perlu pencet-pencet remote untuk buka kuncinya, jadi kalian cukup tekan aja. Nah, dia otomatis kebuka. Nah, ini bagasinya. Di sini ada partisi yang kalian bisa naikin ke atas. Waktu itu udah pernah gue jelasin juga, untuk buka ban serep ada di bawahnya. Untuk toolkitnya ada di sebelah sini.
Oke, ada di sebelah kanan bagasi. Dan untuk informasi lagi, BRV yang sekarang juga kekedapannya lebih kedap dibandingkan generasi yang pertama. Jadi gitu, udah banyak yang test drive dan udah banyak yang apa mengakui bahwa BRV generasi kedua ini lebih kedap suara dibandingkan yang pertama. Kok ini belum mau nutup? Oke. Oke, gua langsung mau infoin ke kalian ada promo apa aja yang lagi berlaku. Oke, dengerin terus. Jangan kemana-mana. Oke, jadi sekarang kita langsung update harga ya, harga on the road. Di Jakarta, gue langsung kasih info ke kalian. Untuk harga on the road BRV Jabodetabek, itu dimulai dari all new BRV S manual, itu harga on the roadnya di 281 juta. Terus untuk BRV E manual, itu ada di 295.300. BRV E CVT 305.300. BRV Prestige ada di 327.600. BRV Prestige with Honda Sensing, yang ini, itu ada di on the roadnya itu di 348.600. Kurang lebih itu harga on the road Jakarta dan sekitarnya. Terus mungkin kalian tanya, diskonnya gimana nih? Wah, promo dan diskonnya pasti saya kasih terbaik. Kalau masalah diskon, kalian bisa langsung chat atau telepon di nomor yang ada di bawah di deskripsi dengan saya sendiri atau dengan rekan saya Mas Rian. Terus ada promo apa lagi di program cicilan? Oh, kita banyak banget di program cicilan itu. Kita bisa juga pakai syariah, program cicilan syariah. Mungkin buat kalian yang masih bingung, gue pengen syariah gitu, gue pengen pakai leasing syariah, itu ada nggak sih pembiayaan syariah? Kita ada, kita rekanan dengan pembiayaan syariah. Kalian juga nggak usah khawatir. Terus ada lagi mungkin yang bertanya tentang bunga 0%. Kita ada bunga 0%. Itu tenornya tapi maksimal hanya 1 tahun. Terus DP-nya minimal harus 50%. Apalagi tadi bunga 0% sudah, DP 0 rupiah ada. Kita juga sediakan buat kalian, buat para apa ya, para pengusaha, untuk misalkan mobil operasional karyawannya yang hanya apa, yang pengen dengan DP-DP santai aja atau tanpa DP pun kalian bisa bawa pulang alias 0 rupiah. Itu kalian bisa bawa tanpa DP Honda BRV itu tipe E. Makanya kontak kita aja mengenai hal-hal promo Honda BRV-nya, kontak kita aja. Nomor kita ada di bawah, atau kalian bisa follow Instagram kita ada di bawah juga, atau website kita ada di galerihonda.com, atau ada juga di galeri-honda.com. Terus ada juga satu lagi website, ada Rian Honda Jakarta ya Mas Rian ya, rianhondajakarta.com. Kalian bisa kunjungi web-web tadi yang udah saya sebutkan. Di situ lengkap kita cantumkan paket kredit yang sesuai dengan mudah-mudahan sesuai dengan kriteria kalian. Atau kalau kalian misalkan nggak ada di paketnya, misalkan Mas saya pengen DP 100 juta, saya pengen DP 150 juta, kalian langsung bisa kontak nomor yang ada di bawah dengan gua sendiri Coki Hartono, atau dengan rekan saya, rekan gua sendiri, atau Mas Rian Darmawan. Rian Darmawan namanya. Jadi dia itu melayani dengan penuh keikhlasan, kedermawanan, kebaik hatian. Pokoknya dia luar biasa. Kalian bisa kunjungi juga Mas Rian Darmawan namanya. Oke. Terus apa lagi ya? Yang didapatkan apa aja nih yang didapatkan ketika kalian membeli Honda BRV? Yang kalian dapatkan banyak banget. Itu dimulai ada kaca film, terus ada full ya, kaca filmnya full, depan, samping, belakang itu udah full. Pokoknya sampai rumah kalian tinggal gas. Terus yang paling penting, dia ada paket servis gratis selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer, namanya paket hemat 1. Kalau nggak ada program promo itu, biasanya kalian harus beli paket hemat 1 itu dengan harga sekitar 4 jutaan kalau nggak salah. Itu untuk servis berkala selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer, di mana itu kalian benar-benar free jasa, free oli, dan free spare part yang terjadwal diganti menurut buku servis. Nah, untuk spare part, untuk free spare part agak saya jelasin sedikit ya. Artinya pergantian spare part bukan yang habis karena pemakaian. Misalkan kanvas rem itu nggak termasuk gratis, karena kan kalau kanvas rem itu kan
tergantung pemakaian ya. Contoh yang diganti free kalian tanpa mengurangi biaya, tanpa mengeluarkan biaya, itu ada di busi. Biasanya busi itu ada per sekian ribu kilometer kalian harus ganti, nah itu free. Pokoknya jadi selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer kalian tinggal hanya isi bensin aja. Kapan lagi dapat promo sebagus ini ya? Jadi ini udah bulan Oktober, sudah tanggal 21 Oktober. Harus cepat lah. Mungkin buat kalian yang berpikir, wah, oh gini, saya sering nemuin beberapa. Emang kan selama ini otomotif itu identiknya ketika akhir tahun itu bakal ada diskon besar-besaran. Ya, itu dulu sebelum COVID. Sebelum COVID mungkin seperti itu terjadi. Tapi semenjak COVID mungkin semua brand-brand di Indonesia, brand otomotif tentunya ingin memperbaiki itu kan. Makanya apalagi juga terganggu karena COVID, banyak yang dirumahkan waktu itu di pabrik-pabrik otomotif. Maka otomatis kan produksi terganggu. Dan itu juga mempengaruhi sampai sekarang. Sampai sekarang pun stok nggak sebanyak dahulu. Jadi yang ada nanti ketika misalkan kalian berharap ekspektasi kalian di Desember itu misalkan, wah gue nunggu Desember aja deh karena diskon besar. Kalian nggak tahu, kalau stok semakin menipis, dihukum ekonomi selalu kayak gitu. Ketika stok menipis, nggak mungkin ada diskon besar. Pasti nahan semua diskonnya. Justru saat ini adalah, karena kan dealer ini juga kan ngejar target lah, kita sama-sama tahu. Dealer saya ngejar target, saya pun ngejar target, di mana tinggal beberapa bulan lagi kita berganti tahun di tahun 2023. Makanya dari sekarang, ini momen yang paling tepat, ini spesial banget. Banyak promonya, diskon puluhan juta, kalian tinggal WA saya atau Mas Rian, pokoknya kami kasih harga terbaik, jaminan 100% uang kembali jika harga yang kami berikan nggak terbaik, gitu ya. Oke, kurang lebih gitu konten hari ini yang saya buat, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Barangkali ada teman kalian, saudara kalian, kerabat kalian yang membutuhkan informasi ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan ciao.